Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Daripada kalian harus bolak-balik lihat channel gua udah upload apa belum. Yari-yari. Oke bro, kita lanjut lagi main samurai eranya. Di episode kali ini gua masih level 41 dan juga gua belum naikin power gua sih. Karena di sini ada event ini. Gua record lagi nih langsung. Ada event ini nih. Nah, di sini akhirnya udah ada event Orochi coy. Wah, gue udah nunggu lama banget. Tapi, ya, ini gue udah SSR Guardian Box. Itu gue udah dapet Orochi-nya. Noh, tapi cuma 7 coy. Ya, re. Gak banyak kayak sebelumnya. Ini kayak cuma 7 doang. Dan gue beruntungnya tuh baru 2 kali noh. Yang pertama gue nih dapet D yang free. Kan free itu yang pertama tuh. Nah, itu dapet paling bawah. Nah setelah itu bayar, nah dapat langsung nih B, so dapat dia. Cuma dapat 7 doang sih. Guardian mana? Jadi gue sekarang ada 39, baru ada 39. Ya re. Ya gue bakal tetap tunggu dah. Itu tinggal 2 hari lagi sih. Semoga ya ntar ini ada itunya. Apa namanya? Yang paling atas tuh hadiah utamanya. Itu dapetnya kan banyak tuh. Ya semoga aja dah. Dan juga di sini gue udah ganti clan ya. Yang sebelumnya aduh parah gue doang yang online, males gue. Jadi gue ini join ke apa namanya guild atau clan Glorious nih. Tapi Glorious yang kedua ya, bukan yang pertama. Pertama penuh kocak. Jadi di sini clan ini tuh rajin ya kan. Terus udah gitu no, gila ini udah dibantai semua. Gile. Yang hard. Nightmare, gile. Gue bakal coba yang hard dulu ya, lawan bosnya. Oh iya tadi udah meninggo ya. Oh yang sebelumnya nih. Gue sekuat apa sih ya? Lawan lah, lawan Yukimura. Sana ada Yukimura. Gue sekuat apa sih ya kan? Oho, maksudnya kok kagak ada rasanya ya? Gue kira. Ah, oh tingkat titiknya hard nightmare begitu cuma buat ini doang kah? Berapa ketebalan darah musuhnya doang kah? Gua kira bakal ada damage-nya gitu loh musuhnya. Cuma ketebalan darah musuh aja sih. Oke. Gua kira bakal gimana? Udah gua ambil dulu deh buat. Oke. Ntar aja lah. Tuh dia off record aja. Sekarang gue bakal coba ngecek arena. Sebelumnya kan 2.600 sih. High rate gue gak kuat sebelumnya. Enggak, gue lawan bot sebelumnya ya sih. Nah iya. Gue bakal coba lawan orang nih. Si Hairik. Iya, lawan Hairik. Powernya udah gedean gue nih. Semoga menang sih. Ini powernya udah gedein gue nih. Lu kalah gila lu. Walaupun beda tipis powernya tapi tetap gedein gue. Gak bisa itu. Waduh kena stun lagi tuh gue. Baru sadar gue. By the way itu bola-bola kecil di gue apaan ya? Di karakter-karakter gue tuh bola-bola kecil apaan ya? Gua nggak tahu gua itu efek apaan ya, gua nggak tahu. Efek debuff kah, efek musuh kah, efek gua kah buff? Entahlah. Ah, di itu gua udah hilang tuh. Siapa? Motoyasu pojok kiri atas tuh yang hijau tuh, lupa gua sial namanya. Udah hilang tuh. Kok gua kalah ini, woi. Pan saya. Oh iya gua tadi keras tuh nih, pansen aja gue. Dia masih banyak darahnya. Nah, heal, nice. Yos. Slebeo. Kampret. Pedes, mamam. Mapap nih. Lu udah gak ada healer nih, mapap nih. Kok pasti mati, bro. Itu siapa yang heal ya? Yari. Oh ya dan juga gue disuruh ntar kalau udah 45
ambil kostum itu si Toshimatsu apa siapa gitu. Itu kostum ada efeknya nggak sih? By the way, coba yang komen, yang tahu komen dah. Kostum ada efek-efek spesial nggak sih? Itu masalahnya karakter utama dia bisa ngil no. Punya gue kan kagak nih. Itu efek kostumnya? Gue nggak tahu asli. Gue jangan kan tahu gimana ya? Belum kebuka coy. Gue belum kebuka. Jadi gue nggak bisa lokit-lokit. Sebeo, mam no. Wah. Jadi nggak kurang dong. Kampret dia ngeheal mulu, woi. Dia nyerang petnya. Dia nya ngeheal. Oh, mantap, mam no. Yos. Oh ya, dan juga gue mau ngapain ya, lupa. Oh ya, ya. Guardian. Kan sempat dapat ini tuh dari ini ya, event login tuh. Ini gue pilih apa ya? Tengu, Susano atau siapa nih yang cocok buat tim gue ya? Coba komen. Soalnya dapat lagi nih dari event festival. Oh ya, tapi aduh, gue lupa. Tinggal 2 hari lagi eventnya. Gue nggak dapet sih ini. Mana tuh? Nah ini dia. Di hari ke-6 ya, gue nggak dapet sih. Sial, dapet 10 tuh lumayan. Gue nggak dapet. Aduh, gara-gara gue nggak login. Yari. Ya udahlah ya. Gue main lanjut lagi, petualangan. Coba komen di bawah ya, itu gue ngambil apaan ya. Yang bagus buat tim gue. Gue nggak tahu soalnya pas gue baca itu nyerang semua gitu loh. Itu petnya nyerang semua. Kayak Susano, kayak yang sebelahnya tadi pada nyerang gitu. Ada yang nyerang semua musuh, ada yang nyerang kayak cuma 3 orang doang kayak gitu, 3 random musuh. Nyerang 3 musuh secara random gitu. 3 musuh ya acak lah gitulah. 3 target acak kayak gitulah. Gua enggak tahu mesti pilih yang mana. Yang lebih bagus gitu maksud gua. Soalnya kan ada yang enggak pedes tuh ya, damage-nya enggak pedes ini. Walaupun di persenannya berapa, tapi pas dipakai kagak pedes. Jadi kayak mesti di encan dulu gitu kalau nggak salah. Hama. Entahlah, gue nggak itulah. Masih noob gue lagi nih, gue di game ini. Yari. Hoho. Ada si pengebom kah? Gue paling males. Oh, untung aja. Paling males gue loh yang bom asli. Ngincernya yang belakang yang dari tipis. Gak bisa itu. Selain bet dah. Tadi gue dapet. Dari mana itu gue? Ada dari mana tadi goldnya? Sial. Mam. Gak langsung mati dong tadi. Kroc-krocnya. Gile boys. Terlalu. Gue udah ini belum sih ya. Enchant tuh karakter. Bukan enchant apa ya, ngeplesin. Oh, mesti level 45 bro. Naikin level. Hop 5 level. Gue sampai lupa lo naikin level karakter. Sampai lupa gue. Ah, akhirnya power gue naik juga tuh kan. Ayo bisa gak 2,3? Gak bisa. Gue kira bakal bisa 2,3. Oke udah mentok. Oke dikit lagi 2,3 juta sih. Yari. Yos. Kita lanjut lagi. Oke. Langsung aja. Langsung si Toshie. Oke. Si Toshie ini kalau nggak salah dia pengguna tombak terkuat di Oda ya, di Clan Oda dia. Pengguna tombak terkuat di Clan Oda. Anjay, gue nonton anime coy. Yari.
di Animax sih gue taunya, dari Animax. Hama. Oke. Terlalu. Gue dikit lagi naik level ya. Aduh. Gue mesti nahan level apa kagak ya? Kalau nggak mau nahan level sih gue bisa di sini. XP-nya 1200 no, gile boys. Rebel. Nih mantep nih. Lebih pedes. Boleh juga ini kuda nggak mati dong. Ya are. Oh, jadi bola-bola sinar merah itu kayak efek debuff tuh. Oh. Mungkin ya. Gua hanya menebak sih. Soalnya tadi dia kayak kena efek apa gitu dari gua. Terus langsung ada bola-bola merah. Ah, taulah bodo amat lah. Sial. No. Oh, enggak ada ding. Tadi dia musuhnya kena efek. Enggak deh. Tahu ah. Bodo amat. Puri berkurang tadi. Bodoh lah, bodoh. Gua nggak tahu itu efek apaan. Yang penting main aja dulu. Kayak gitu biar lu lupa ada komen di bawah lah. Yang power udah pernah gede-gede lah pasti paham lah. Oke, Puri kurang 2, nice. No. Oh, pas diserang sama si Kenshin gua langsung ada bulat-bulat merah di dia, di musuhnya bro. Bulat-bulat merah, gua nggak tahu itu apaan. Oke, famous. Gua nggak terlalu butuh gold sih. Duh, gimana ya? Jadi ya udah lebihan lah. Kayaknya segitu aja. Lagi mau naik level nih. Ya deh, gua stop dulu.